Aksi gotong royong massal pada hari ini, di mana aksi ini tetap akan kami lakukan. Ini adalah aksi simpati warga tanpa ada paksaan dari 13 desa yang kami lakukan, termasuk pada hari ini dan hari-hari sebelumnya, di mana harapan kami jembatan ini yang roboh bisa dilewati, setidaknya bisa menghibur hati-hati kami yang terisolir. Dengan adanya gotong royong ini, jelas hasilnya bahwa kami bisa melewati walaupun dengan jalan kaki ataupun dengan berkendara. Karena apa? Kami yang 13 desa di sana, memang dengan robohnya jembatan Ule Rakit merupakan urat nadi. Ya, ini adalah akses satu-satunya kami untuk melewati dari desa ke pusat kota, yaitu di Melabu. Ini adalah akses terdekat, termasuk saya sendiri 1 kilo dari desa saya. Thank you.